Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan apa saja yang berkaitan dengan elektronik. Hari ini kita akan mengganti sebuah motor atau spool dinamo satu paket seperti ini ke mesin yang sudah rusak. Sebelumnya ini sudah pernah tak bongkarin dan sudah tak cek-cek, dan ternyata itu spool di dalamnya itu gosong dan gak ada biusnya. Ini mungkin karena produksi, ya bisa dikatakanlah produk Cina ya, produk iya ya, produk jelek lah yang jelas. Ya ini sama aja sih, tapi ini kondisinya baru. Jadi untuk mengganti spool baru ini kita harus perhatikan asnya ini teman-teman. Kita harus putar seperti ini. Nah ini kita perlu harus perhatikan, ini harus enteng ya teman-teman. Ini agak berat, jadi kita harus lumasi dulu terlebih dahulu. Oke, dilumasi seperti itu, kemudian kita ambil palu, kita pukul seperti ini. Nah, kalau sudah, ya sudah, kita untuk mengentengkan saja. Ini sudah enteng. Jadi digeterkan kanan kiri. Ya. Sudah enteng. Tandanya sudah bisa digunakan. Untuk spool kipas Cina, itu tutup nolnya itu adalah warna hitam. Ini untuk 1, 2, 3 atau kebalikannya. Saya juga kurang paham ini nomor 1 atau nomor 2 nya. Ya nanti kalau kita nggak pas, kita tinggal balik saja. Oke. Kemudian langkah pertama, kita harus melepas bagian kipas, bagian spool yang lama maksud saya. Ini kita lepas dulu rotor belakangnya. Oke. Sebelah sini kita lepas. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah setelah itu kita potong kabelnya. Ceklak. Kita singkirkan terlebih dahulu motor yang lama. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus membuka penutup belakangnya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Kita lepasin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, setelah dibongkar seperti ini kita tinggal masukkan spool yang baru atau motor yang baru seperti ini. Lalu asnya ini kita tinggal kencengin atau kencangkan. Oke, kayaknya kekencangan, agak kendori. Oke, kalau sudah bisa menoleh-noleh, tandanya sudah kendor, tapi jangan nyampe copot. Kemudian ini tak masukin dulu sebentar. Oke, dimasukin seperti ini. Kemudian ini juga kita akan pasang. Oke, sudah terpasang dan kita tinggal pasang di tempatnya semula. Oke, ini bekas kabel yang lama. Yang perlu Anda perhatikan kutub warna hitam, apakah memang benar titik nol? Kalau benar, ya kita ikutin saja seperti yang aslinya. Jadi kita lepas warna hitam yang bawaannya, kita pasang warna hitam yang spool baru atau motor barunya. Oke, dibundeli dhisik. Setelah itu kita isolasi karena penutupnya tadi peyang, kita isolasi saja. Kebetulan warnanya sama, jadi kita urutkan saja. Oke, ini untuk tombol saklarnya. Nah, warnanya sama, biru, putih, merah. Dan ini juga biru, putih, merah. Kita tinggal urutkan saja.
Ini tidak saya solder, tak potong aja dan akan tak kupasin dan tak sambungin aja, nanti kita isolasi saja. Oke, setelah saya sambungi, kita urutkan ya, merah ketemu merah, putih ketemu putih, biru ketemu biru. Kemudian ini kita tinggal pasang lagi di tempatnya semula ya teman-teman. Oke, kita tinggal pasang lagi, kita baut lagi. Ya, pokoknya tinggal seperti itu aja lah. Kita bautin dulu, nanti kita uji coba sama-sama ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah tak pasangin. Tapi ini belum tak pasang ya, penutup atasnya dan baling-balingnya. Yang penting kita akan uji coba dulu. Oke, kita menculukan. Kemudian timernya kita klik di on, lalu kita tekan. Oke, Anda perhatikan. Tuh. Oh, lo molet. Ininya belum tak open dulu, tak open dulu. Ah. Tuh. Berhenti. 1 2 3 dan off, selesai teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Cara mengganti spool atau motor dinamo yang telah rusak, kita ganti yang baru, hasilnya seperti itu. Ini nanti kita tinggal pasang casingnya, baling-balingnya, dan siap digunakan seperti sedia kala. Jadi bila ada teman-teman yang ada ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar atau nanti nomor WA saya cantumkan di kolom deskripsi. Wes, hanya gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapindo Service, mantap.